Yo yo yo, what's up people? Balik lagi sama gue Michael dari mainanku. Hari ini kita mau unboxing paket lagi ya. Gue gak tau, ini dapat kiriman lagi dari Ruben Tarin ya. Ini mungkin Ruben yang pernah ngirim gue kaos kali ya. Mungkin isinya kaos juga kali, gue gak tau juga ya. Dia gak PM di Facebook, tahu-tahu dia kirim ini dan gue kaget juga ngeliatnya. Tau-tau dan dikirim paket lagi ya. Kayaknya gue gak pesen apa-apa ya. Kita lihat isinya apa ya. Mungkin kaos lagi kali ya. Siapa tahu ya. Lumayan lah kaos-kaos buat pakai lagi ya. Gue belum beli lagi kaos lagi. Baru yang terakhir ini. Sama yang beberapa yang kaos dari zaman dulu kalau gak salah ya. Gue dulu di Hypermart. Itu kaosnya ternyata sekarang udah muat semua nih. Gitu ya. Kayak begini-begini kaosnya ukuran kecil atau free size gitulah ya. Kita coba kita unboxing paketnya ya, kira-kira isinya apa? Apa kaos lagi atau apa? Ya. Kayaknya sih kaos ya. Kalau dari packingannya sih kayaknya sih kaos. Ya, kita mau buka buahnya. Kita probek. Kayaknya sama lagi deh. Waduh, si Meow mau kesini. Bentar ya. Sorry ya, kucingnya tadi mau naik ke atas. Kita buka dulu isinya. Ya, kayaknya kaos dari apa ya? Superhero apa? Heroes Planet ya, Heroes Planet. Sama kayak yang kemarin deh, tunggu ya. Kayaknya sama deh ya. Gue gak tau nih kali ini dia ngasih yang gambarnya apa. Kalau yang kemarin gambarnya yang Vegeta yang over 9000, kalian sering lihat di video-video gue yang pakai baju hitam, ada gambar Vegeta itu dari Ruben juga ya. Kali ini, aduh, Meow-nya, aduh, sorry ya, ini kucingnya itu. Lihat, kaos gambar apa ini? Gambar Spider-Man ya? Wih, gambar Spider, laba-laba. Ini ukuran apa nih? Ukurannya kok nggak ada kali ini ya? XXL, gede ya? Kali ini kasihnya gede ya? Apa ini bahannya beda ya? Gede amat. Gede amat bro. Terlalu gede kayaknya ini ya. Gede banget ini. Wow, kita langsung pakai aja coba ya. Pakai, kita pakai. Coba dulu kacamatanya ya. Oke, kita pakai. Wih. Ya, agak terlalu gede ya kayaknya bro ya. Kaos Spider-Man. Yeay. Agak terlalu gede tuh. Ya, ternyata emang ukuran gue makin lama makin mengecil. Jadi makin ini jadi kayak gede tapi tangannya kok sempit ya? Tangannya sempit tapi ya, dia bahannya kayak karet begitu. Jadi bukan kayak yang kemarin, beda ini ya. Tuh, gambarnya Spider-Man ya. Jadi kayak kaos Spider-Man. Tuh. Baru kali ini gue pakai kaos warna merah. Oke, sekian aja unboxing paket dari Ruben ya. Terima kasih Ruben untuk kaos Spider-Man-nya ya, keren sekali. Sayang agak kegedean. Dan ini tuh ya, gak tahu kenapa ya, tangannya agak sempit ya. Tapi kalau ini kayak gedean tuh, agak gombrong-gombrong. Ya, apa-apalah. Oke, terima kasih buat Ruben atas hadiahnya kaosnya. Ini gue gak tahu ini Heroes Planet itu punya dia atau apa ya. Gue gak tahu, mungkin cuma dikirimin doang. Jadi terima kasih lagi sekali lagi untuk Ruben buat kaosnya, keren sekali kaos Spider-Man ya, mungkin nanti akan sering gue pakai di video-video berikutnya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video hari ini. Kalau kalian suka dengan video ini, klik thumbs up, jangan lupa juga subscribe dan komen ya guys, kalau bisa share ke teman-teman kalian agar view dari video ini bertambah. Jangan lupa juga subscribe ke channel gue yang satu lagi, channel Delicious Eatation Snacks, linknya kalian bisa lihat di description box di bawah.
Terima kasih telah menyaksikan video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Bye.